Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam 6 pagi, hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020. Jadi sudah bangun jam segini karena jam 9:30 harus sudah pergi keluar kota, tepatnya ke Jakarta untuk taping salah satu acara TV ya. Dan juga ini gimana ya, sebenarnya tidurnya juga agak ngaco teman-teman ya, karena kemarin sempat gak enak badan jadi istirahat full. Terus udah gitu minum obat, tidur. Udah gitu kebangun subuh dan susah banget ya tidur lagi ya. Ini ada efek karena udah terlalu lama tidurnya kemarin. Dan juga ada efek agak deg-degan juga ya hari ini. Nah, untuk acara TV-nya apa dan keseruannya seperti apa, pokoknya kalian tinggal nontonin vlog ini aja sampai habis, oke? Okay? Dan doakan semuanya lancar, teman-teman, oke? Okay? Jadi gugup banget nih dari kemarin ya. Ini kumis belum cukuran lagi, jadi ini harus sudah siap-siap, terus udah harus mandi segala macem dan langsung kita berangkat ya. Ini juga belum nonton episode terbarunya si Kamar Del Saber pak ya, karena sibuk banget dari kemarin ya. Pokoknya kalian tontonin terus sampai habis, oke? Okay? Dan ini dia teman-teman, jadi katanya disuruh bawa belt koleksi yang paling keren. Jadi langsung aja tak bawa Zero to Driver aja ya. Ini box artnya udah keren banget sih dan masih mulus banget ya. Jadi pastinya semoga ini bisa jadi main highlightnya lah di acara TV nanti ya. Oke? Mantap. Gara-gara bangun pagi, Pierre juga pasti ikutan bangun pagi ya. Bye-bye ya. Ditinggal dulu sehari ya. Tadi sudah kenyang banget ngisi tenaga dengan ramen di Ion Mall Jaktim ya. Jadi sekarang kita melipir sedikit ke Harapan Indah. Jadi di sini Anang sudah ada di Kyo Hobby Shop. Di sini lengkap banget mainannya, banyak banget. Terutama bagi kalian yang wibu-wibu ini, wah wajib pokoknya mampir di sini ya. Harapan Indah kalian cari aja di Google Map pasti langsung keluar ya. Di sini banyak banget koleksinya tuh. Ya. Ini Anang nggak tahu ya judul-judulnya apa nih, pokoknya yang begini-beginilah ya, yang kalian yang wibu-wibu pasti lebih tahu dari Anang ya tuh. Kalian lihat tuh ya di sekeliling tuh, banyak banget yang wibu-wibu, banyak sekali ya. Tapi nggak cuma wibu doang, ada kok beberapa nih yang Anang tahu ya. Pastinya ada Kamen Rider juga tuh kan. Terus di sini ada si Naruto. Terus ini ada Jojo tuh kan, ya lumayan lah. Tapi yang udah judulnya aneh-aneh, mohon maaf banget. Nggak tahu teman-teman ya. Dan di sini Ana dapet, wih, Ichiban Kuji Sofix Kamen Rider 01. Terima kasih buat Kyo. Ada orangnya di sini. Hai, sini. Selamat datang. Akhirnya agen desa dibajak jadi wibu, men. Nah, sini sini. Terima kasih Kyo atas Sofix ya. Thank you. Nanti bakal di-review kok soon ya. Jadi recommended banget lah Kyo. Jangan lupa mampir ya. Kita kan udah review tadi. Iya, nanti di reviewnya lebih eksklusif lagi. Thank you.
di studionya Net TV udah siap-siap buat taping acara Tonight Show yang bersama Desta dan juga Vincent. Dan Anang kalau di TV ganteng juga kan? Lihat dong. Terus juga di situ udah ada koleksinya, di sini kru-krunya lagi set-set ininya ya, buat siap-siap buat syutingnya. Terus koleksi Anang yang itu teman-teman. Kalau Ana cuma ambil sekitar seperempat, tiga perempat meja, sisanya sampai ujung coveran semua ya. Itu ada coveran juga tuh. Jadi nanti Ana sendiri ya. Lagi siap-siap juga. Santai. Atur pernapasan seperti Abang Tanjiro. Jangan cucu. Udah sama ibu. Semoga acaranya lancar ya teman-teman, nanti bisa disaksikan langsung di Net TV ya. Ini takut juga nih ngerekam-rekam. Oke, okay, tunggu aja keseruannya ya. Harganya kakak juga enak. Coba lihat. Kita coba lihat Iron Man gimana? Iron Man. Udah sering tusuk. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dengan Mas siapa? Saya Trans. Dia ini apa namanya? Bahasa Sunda itu dia kecing. Kecing itu apa artinya? Kecing itu pengecut. Belum pernah di swab sebelumnya? Belum kan. Belum pernah ya. Oke. Jadi nanti ini sambalnya saya masukin ke hidung kanan dan kiri. Rasanya agak nggak nyaman aja, tapi nggak sakit. Yang penting masnya relax, jangan ditahan, karena kalau ditahan dia akan sakit. Oke. Okay. Ya, nafas biasa aja. Mulutnya ada di buka aja, mulutnya ada di buka. Ya, mulutnya ada di buka. Kita harus relax. Oke, okay, harus relax. Harus relax. Jangan deg-deg. Cepet kok, cepet. Oke. Cuman 2 detik. Jadi relax, jangan ditahan. Relax, sebenarnya lanjut. Tahan, relax. Iya, sudah. Gak sakit kan? Gak sakit kok. Mantap. Ini bukan nangis. Iya. Ini apa? Cuma curi. Lagi nonton Net TV. Oh. Adegannya sedih ya. Saya terharu sih dia. Pak, makasih ya, Pak ya. Jadi ini jadi candu ya, jadi pengen tiap hari. Oke, selanjutnya. Tapping harus ini ya, wajib swab antigen dulu. Dan puji Tuhan hasilnya negatif. Gimana kok? Pertama kali. Sekarang gue semakin merasakan dan mengerti istri gue, cuy. Udah banyak. Mewek nggak tadi, mewek nggak? Enggak sih sebenarnya. Tapi entah mengapa air mata itu kayak nangis sendiri ya. Padahal nggak pengen nangis, tapi ya
itulah pria yang bisa disakiti. Dialah wanita yang disakiti. Ya berarti tinggal cepat sudah beres masker sudah siap baru sudah selesai. Jadi ada Besta sama Vincent tapi lagi ke belakang dulu. Enggak nggak mau nyapa ya. Aduh. Oke teman-teman, itulah dia keseruan kita di acara net apa namanya Tonight Show ya. Bukan Family 100. Masih kesana ya. Jadi ya, tadi seru banget. Terus aku dapat pengalaman baru juga dan juga terima kasih banyak juga nih buat Kompras. Oh, iya. Kalau nggak ada Kompras, aku nggak kesini. Ya, kesini. Lu ajak gua ya kalau ada job ya. Terima kasih juga nih Kak Medi. Sekarang kan jadi kenal kita kan. Ya. Oh kasih, itu masih muda. Berapa men? Serius? Serius? Lu kelahiran berapa? Sensor ya. Cuma tinggi doang. Oh iya. Medi aja ya Pak. Medi. Ah kayak gitulah. Pokoknya seru banget dapat pengalaman baru untuk terjuga ini. Walaupun kita capek, tapi masih ya happy. Nah benar happy itu. Tadi padahal udah nggak enak badan, perut beli-beli. Nervous tadi ya? Nervous ya? Nervous tadi. Nervous, lumayan nervous tadi ya. Padahal udah biasa manggung, anak band. Tapi nervous ya. Yaudah segitu aja, nanti ditunggu buat acaranya, nanti kita bakal react lah pokoknya. Ditunggu aja di react di channelnya kita. Slogan. Aku nggak ada slogan sih. Oh bikin, dari sekarang bikin. Tadi yang belum bisa main. Hanya handshake yang mempersatukan kita. Oh jangan, itu Anda mencuri kalimat saya. Tetap handshake lah, tetap handshake. Tetap handshake. Walaupun saya belum mengikuti Kamen Rider tapi tetap handshake itu. Tetap. Kalian juga boleh cek deh channelnya Kopran Sanjaya, ada di Pran Sanjaya dan Medi Reality. Cek pokoknya dua-duanya ya. Ini udah senior aku lah. Wan, udah 5 tahun gue baru. Gue baru tahun lalu. Senior lah pokoknya. Gue baru setahun. Terima kasih semuanya. Pokoknya tetap bensin. Tetap bensin. Walaupun saya belum koleksi. Halo teman-teman semua, jadi ini baru nyampe banget Bandung jam 00:30 pagi ya. Dan seperti yang Ana bilang sebelumnya kalau Ana itu sangat capek banget tapi benar-benar seneng dan excited banget ya karena dapat banyak sekali pengalaman baru hari ini ya. Dan juga aku mau mamerin nih beberapa hasil yang Ana dapatkan hari ini. Jadi ada Sofix Ichiban Kuji untuk Zero One ya. Sebelumnya kan Ana baru punyanya yang Zero Two ya. Jadi ini Ana dapat dari Kyo Hobby Shop. Terima kasih banyak banget Kyo Hobby Shop. Nanti pastinya bakalan di review, kalian tungguin aja. Terus nggak cuma si Ichiban Sofix aja itu, Ichiban Kuji Sofix. Di sini Ana dapat juga dari Draculi ya. Jadi ini Draculi ngasih Ana ini, teman-teman. Ini Ana pengen banget sih figurai standar ya. Nih, bentar. Nah, ini dia. Figurai standar Kuga, wih keren banget ya. Jadi mungkin bakalan ada
konten ngerakit figurai standar nih ya. Jadi kalian tungguin aja lah, karena ini juga harus diakali nih, gimana nih cara kita nge-reviewnya ya, harus pakai kamera gimana, harus pakai time lapse segala macam. Kalian tungguin aja, oke? Jadi terima kasih banyak sekali lagi teman-teman ya. Jadi ini udah bener-bener sisa-sisa tenaga, udah capek banget. Ini udah mau langsung tidur karena besoknya itu jam 1 siang udah langsung lagi ada photo session sama brand lokal ya. Jadi di sini harus bener-bener istirahat, harus benar-benar save tenaga seperti Goku ya, recovery. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan juga minta maaf ya kalau misalkan di periode-periode ini lagi dikit videonya ya, karena Ana juga lagi benar-benar sibuk banget. Terima kasih banyak tapi bagi kalian yang selalu support dan juga selalu nungguin dengan sabar pastinya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, like, share dan juga subscribe. Oke, selamat beristirahat. Bye bye. Thank you.